your love, cause it gets deeper tonight. Never let a sorrow lay inside. So let's dance, raise your hands and sing us higher. Jujur aja, ini nggak tahu udah ke episode keberapa, mungkin ke-20, Yin, Win, nggak tahu ya. Jangan lupa terus subscribe dan likes dan nyalain lonceng untuk First Round CSB channel. Hari ini gue mau ngomong tentang koleksi sneakers, banyak yang nanya tips and tricks, terus koleksi masih apa aja sih om, segala macam bla 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 di DM dan juga di YouTube punya komen. Jadi hari ini gue rangkum aja 7 pertanyaan nih, Q&A. Yang nomor 1, kapan awal mulai koleksi sneakers? Kayak dari dulu gue jawab lumayan banyak. Tapi balik lagi, gue mulai koleksi sneakers sudah dari tahun 88 nih. Berarti berapa tuh? 33 tahun. Ya, jadi sebenarnya bukan koleksi awalnya beli sneakers. Karena zaman dulu, zaman kita tuh ke Amerika masih murah ya. Dulu dolar masih 2000 ya. 2000 perak ya. Iya nih, Win ya. Iya, jadi dulu ke Amerika dengan 4 juta aja kita bisa ke Amerika ya. Dan bisa jalan-jalan seminggu, dua minggu. Ikut tur. Bener gak? Jadi waktu kesana, belilah sneakers. Pertama kali itu Jordan 4. Dan mulai dari situ, mulai beli. Dan karena gue sekolah di Australia tahun 90, jadi di sana sneakers masih murah dan masih nggak seperti sekarang rilisnya. Jadi setahun paling beberapa gitu rilisnya, nggak sebanyak sekarang. Mulai di sana, terus mulai gila-gilanya koleksi, ya waktu sekolah pasti. Itu bangga banget dulu punya Reebok Pump yang pertama tuh, terus Jordan 4, 5, 6 tuh. Gila tuh kebanggaan banget kalau di sekolah. Jadi kayak diliatin orang, karena di sana jarang, terus bukan jarang sih bener. Banyak di factory outlet tapi jarang yang beli. Cuman orang-orang Indonesia yang beli, balik lagi. Jadi seru banget, dan balik lagi gila-gilanya adalah tahun 2010 ke atas. Itu mulai gila-gila lagi, koleksi The Yeezys dan The Adidas NMD waktu itu. Juga mulai deh yang lain-lain keluar terus. Sampai sekarang kita nggak dikasih napas ya untuk masalah sneakers. Nah, pertanyaan kedua, berapa banyak sneakers ya udah punya? Waduh. Kalau dihitung dari dulu mungkin seribuan ya, tapi saat ini sisaan sekitar seratusan ya, sekitar seratusan sekarang. Pik-piknya berapa sekali ngumpul? Waktu paling banyak mungkin satu ruangan di situ sekitar hampir 500 kali ya, sneakers. Itu terbanyak dalam satu waktu. Apa sih serunya koleksi sneakers? Buat gue serunya ya pasti ya lu punya sneakers, lu senang, lu happy. Karena memang kita hobinya itu, ya pas lu beli, ya lu seneng. Dan bahayanya adalah, gue orang yang modalnya harus komplit. Misalnya, ada Travis Scott, harus punya semua. Terus misalnya Louis Vuitton sama Kanye keluarin series, gue harus ada semua warnanya. Nah itulah bahayanya gue mengkoleksi sneakers. Jadi kayaknya harus punya satu set, mau gimana. Don Berker dulu, ada Jordan Don Berker, harus punya. Jadi kesuruhan di sana. Tapi yang suruh adalah lainnya adalah komunitas. Jadi dulu waktu mulai Jakarta Sneakers Day, ada USS, di situ ketemu banyak teman. Dan juga koneksi sama luar. Jadi waktu 2016 gua kontak-kontakan sama Shoe Sergeant, Dom, dibikinin custom. Dulu masih murah banget. Dua sepatu gua dibikinin dengan harga $500.
which sekarang dia jual satu sepatu aja itu $3,500 sampai $5,000 untuk customnya doang. Itu 2016 gue dibikinin sepatu Jordan 1, dua pasang dengan bayar satu pair itu $500 itu custom sama si Dom. Terus ya udah kenal-kenal banyak orang dari Instagram, mulai dari situ. Nah, itulah serunya, dan gue banyak juga kenal-kenal teman-teman dari main sneakers ya. Mas Gading, Uya, idola gue, suhu gue, Mas Ipam, Ipam Evil dari sana, dan juga Iser, Teki, semuanya lah gue ketemu banyak dari sana. Dan suhu gue sekarang yang punya bucket list, Chief Basketball Officer. Itu juga semua dari dunia sneakers. Dan masih banyak lagi, temen gue juga yang baik satu di Garut, di Kominian Garut. Jadi kalau ngomong sneakers tuh banyak banget. Dan thank you dulu namanya seorang namanya Alan yang ngeracunin gue itu dari Solius. Kayaknya hampir satu toko kita beli ya. Bahaya kamu Alan dulu itu. Nextnya ditanya sneakers apa yang paling susah didapat? Susah didapat Eminem ya, kalau nggak salah Eminem sign cuman ada 8 di dunia, gue dapat nomor 4 dari 8, itu Eminem Air Max. Jadi ada tanda tangan Eminem ya, Slim Shady, ada sertifikatnya, itu susah banget dapatnya, itu dari gue dapat dari Alan Solius. Terus gue susah juga nyari nunggu sampai setahun nih, Air Harace Kanye Glow in the Dark Tour 2008, itu juga susah banget dapatnya. Itu cuman ada kalau nggak salah 8 atau 9 di dunia sampel rilis, dan gue dapat satu US 9, dan itu yang dipakai juga sama PJ Tucker di NBA. Itu orang gila juga pakai sepatu tahun 2008 untuk main di NBA. Itu sih rada gila, karena apa, kalau copot coplok itu sih kelar. Jadi itu gue dapat dari Dika. Gue dapat dari Dika. Ya, yang lain-lain lagi apa ya? Yang lain rata-rata main susah. Mac. Nike Mac juga gue dapat dari Allen. Tapi sayang waktu pas dapat lampunya rusak ya itulah. Karena sepatu itu susah. Jadi karena dia dijahit di dalam elektro apa? Namanya apa? Tuh listrik ya? Apa? Elektriknya dijahit dia di sole dalamnya. Jadi susah, harus dibongkar lagi ke Amerika. Jadi itu salah satu sepatu-sepatu yang agak susah gue dapetin. Apalagi ya sebenarnya banyak banget sih, ada Wattedang-nya SB Dunk, itu juga susah. Jadi kalau cari sepatu tuh serunya sebenarnya koleksi sepatu adalah adrenalin pas lu nyari. Kayak lu nyari cewek, kayak si Erwin nih, nyari cewek lama banget, susah banget dapat. Buntutnya nggak dapat-dapat, nah itu dia serunya. Baru dapat langsung di antigen. Aduh, tips and tricks yang ngejaga sneakers gimana? Nah, ntar gue akan kasih lihat gimana gue memelihara sneakers ya. Jadi basically jangan nggak dipakai. Udah pasti kalau lu mau beli sneakers pastiin lu pakai. Kenapa? Ya karena emang sneakers lu beli buat dipakai, bukan diliatin. Jadi pastiin dipakai. Karena kalau lama-lama ya pasti rusak. Jadi kalau bilang gue beli sneakers lama-lama rusak, ya semua barang juga rusak kalau lama-lama nggak dipakai, atau ada semua juga ada umurnya, benar nggak? Badan kita pun juga sama, spare part juga lama-lama jebol ya, Win? Jadi tips and tricksnya ntar gue kasih lihat cara gimana di ruangan yang sini merawatnya lebih baik lagi. Sneakers masih hype nggak? Buat gue sneakers nggak akan ada matinya. Jadi gue mulai main tahun 88. Jordan-nya 84 ya, kan bikin Jordan 1. Ya, gila-gilanya. Sampai sekarang, gila-gila lagi. Sekarang lagi keluar lagi. Travis Scott, Fragment. Kapan ada habisnya? Nggak ada habisnya. Jadi buat gue selama benang merahnya terjadi dari sepatu, brand yang udah kuat, dengan seorang ikon, ditambah lagi ikon designer, ikon lagi musik, dan olahraganya, sekarang basket, mau football, mau apapun juga, sneakers nggak ada matinya, mau sampai kapanpun juga. Bahkan sekarang sepak bola aja, PSG, gue udah nggak tahan pengen beli Messi, PSG, jersey. Gila kan? Itu Jordan yang sponsorin. Kayaknya
sneakers nggak akan ada matinya. Mungkin ya orang bosen satu saat, ya tapi kalau dibilang hype, bakal hype terus. Mungkin sampai gue umur 70-80, mungkin sampai gue masuk peti mati, gue masih hype sih. Iya nggak? Karena nggak akan ada matinya. Selama sports itu berjalan dan ikon artis itu berjalan terus, dan korelasi dengan brand tetap ada, nggak akan ada matinya. Oke, yang terakhir nih. Favorit sneakers CSB apa aja? Gua kalau favorit sih banyak banget ya, bisa ratusan. Tapi mungkin gue pilih aja yang susah gue dapat, ada di belakang ini. Nanti gue kasih lihat beberapa aja yang susah gue dapat. Jadi bener-bener banyak sih kalau gue bilang favorit gue, dari Nike Mag, SB Water Dunk, yang gue bikin custom-custom dulu ada CSB. Gue bikin sama satu bespoke di Melbourne, dia bikin buat gue sama Koji. Buat sama Nigo Batting Ape. Jadi Jordan 5, Batting Ape, Jordan 5. Wah, itu kece. Jadi bener-bener ada Batting Ape dan logo CSB ini kanan. Jadi sebenarnya banyak banget kalau sepatu yang gue favoritkan. Jadi nggak ada anak tiri di sini. Tapi nanti ada yang di belakang, itu gue show yang masih sisa yang buat gue adalah yang susah didapat dan grail. Oke, kita lihat sekarang ke belakang. Yang pertama, karena tadi ada 7 questions, jadi gue keluarin 7 sneakers saja. Sebenarnya masih ada lagi, cuman 7 lah. Kalau enggak nanti kepanjangan, bisa jadi sejam punya ini ya, episode ya. Yang pertama, ini Louis Vuitton Don Triple Black. Ini Asia Release Only, ini gue ingat dapat di tahun 2017 kalau nggak salah. Dari Dika, Dika yang sekarang punya Prime Time Jakarta. Ini dulu sekitar harga sekitar 55-60 deh kalau nggak salah waktu itu beli. Ini LV, Louis Vuitton, Kanye, Triple Dawn. Next shoes adalah balik lagi ke Kanye. Yang dulu-dulu gue suka banget waktu Louis Vuitton keluarin seriesnya. Jadi ada Jasper, ada Patchwork, ada Dawn. Banyak banget kalau nggak salah dia keluarin rilisan sekitar 8-9 atau sampai 10 sepatu ya kalau nggak salah. Sama yang paling mahal namanya Mr. Hudson. Mr. Hudson itu nggak salah model yang kayak gini tapi low, itu waktu itu sekitar 25.000 sampai 35.000 US kalau nggak salah Mr. Hudson. Nah, ini yang namanya Patchwork Jasper. Ini gue beli dari StockX atau GOAT kalau nggak salah. Sekarang harganya sekitar 14.500 US. 14.000 US ya kalau nggak salah. 200 juta lah ya. Ya, buat lihat 200-an. Yep. Ini gue suka banget. Keren warnanya, cantik, sangat CSB. Ininya sweat, leather. Which is kalau yang ini, rata-rata sweat semua. Jadi, ngebersihinnya kudu bener-bener mesti telaten abis. Karena kalau nggak, gampang jamuran. So, ini bener-bener favorit gue. Sepatu ini. Next shoes. Ini sepatu yang benar-benar jarang. Jadi dia ada dua macam rilis sebenarnya. Ini namanya Jordan 2 Retro Eminem The Way I Am. Kalau yang 313 tulisnya. Jadi ada dua macam, ada yang sample sama yang versi 313. Nah, waktu itu gua ada dua-duanya, yang 313 gua udah jual, itu ada dapat kaos dan sertifikatnya. Kalau ini yang sample, bedanya apa? Kalau nggak salah, bedanya adalah di warna tulisan ininya. Jadi yang kalau sampel, kayaknya warnanya lebih terang ya, kalau nggak salah. Atau yang itu, gue juga lupa. So, basically this is a sample. Jadi kalau sampel itu nggak dirilis, Eminem bagiin hanya untuk kerabatnya. Jadi di sini ketulisan semua di sini, whatever you want, say I am, bla bla bla. All of this can Slim Shady. Please ini please stand up. Ya pokoknya ini adalah barang yang agak susah dicari saat itu. Thanks to Alan Solius, gue bisa dapat ini. Ini bener-bener sepatu keren dan berdoa banget jangan sampai dia crack. Udah takut banget gue karena tiap kali gue ngecek kalau udah agak jamur dikit langsung lap, langsung bersihin. Jadi this is the favorite shoes. Eminem 2 The Way I Am
sampel. Oh iya, lupa, sebelum Nexus ini harga sekarang sekitar 4.500 US kalau nggak salah ya, 4.000-an lah, 4.000-an dolar. Ya, sekitar segituan. Sepatu berikutnya, sepatu hype yang buat gua selama ini gua beli top 5 lah ini. Nike Air Harace Kanye 2008 Glow in the Dark Tour. Jadi Kanye pakai sepatu ini waktu dia tour Glow in the Dark di Amerika. Jadi ini balik lagi promo sampel. Thanks to Dika, balik lagi. Terima kasih untuk racunnya. Untuk harga sekarang gue nggak tahu ini berapa harganya, karena cuman ada, kalau nggak salah kayak bener ya, 5 pair di dunia. Jadi ini di only size 9 di dunia ini. Hanya US 9, ini satu-satu US 9. Kalau kalian lihat PJ Tucker, pemain NBA, yang kemarin dia main di Milwaukee, sekarang pindah ke, pindah mana dia ya? Pindah. Tuh kok jadi lupa. Pokoknya dia pindah tim sekarang. PJ Tucker, dia punya dan dia mainin di NBA Games. Gila gak sih tahu ini, 2008. Gua takut coplok aja. Ini bahannya bener-bener keren. Sweat. Waduh, ini sih gua speechless deh. Pokoknya warnanya tuh gonjreng. Sangat CSB. Dan waktu itu gua nungguin sepatu ini hampir satu tahun nungguin dapat sepatu ini. Dulu gua beli ini hampir 100. Ya kalau ya 100 juta. Ya kalau 100 ribu sih gue beli 10, Win. Iya, betul. Di 100 mungkin ya jualannya. Terus kalau sekarang gue nggak tahu harga berapa, maybe double, hopefully double, karena benar-benar this is very 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 piece yang sangat rare ya, yang jarang banget. Nah, kalau dari dulu gue suka Jordan ngumpulin itu. Bukannya sombong ya, maksudnya dulu gue gak suka retail Jordan. Ya udah retail Jordan oke lah, tapi gue sukanya tuh yang limited edition banget. Dan gue suka banget ngumpulin yang, kalau dibilang namanya players exclusive. Jadi gak dijual di pasaran, seperti ini. Jadi Jordan itu sama CEO Nike bikin sepatu untuk players only. Ya, jadi untuk pemain-pemain doang dan coaches dan pelatih dan juga staff timnya untuk beberapa universitas. Ini kayak Georgetown. Jadi sepatu ini Jordan 3 Georgetown. Ini dibagiin cuman buat players, buat pemain-pemain sama staff-staff dan sama pelatih-pelatihnya doang. Coachesnya doang. Ya, jadi nggak dijual di pasaran. Jadi bersyukur dapat sepatu ini sekitar harganya sekitar 4.000-an juga kalau nggak salah. Jadi dia bekerja sama Oregon, Michigan, Georgetown, North Carolina. Oregon. Jadi Oregon. Oregon, bukan Oregon ya, Oregon. Maklum anak Amerika, saya anak Aussie ya. Jadi, jadi inilah salah satu sepatu yang favorit gue. Karena sepatu Jordan 3 adalah buat gue selalu keren. Kayak di safari di sininya. Balik lagi, this is a player's exclusive, jadi nggak dijual di pasaran. Sepatu berikutnya adalah, yang kalau ini Georgetown, dia kerjasama yang ini sama Oregon. Ini Pit Crew, ini super cantik. Dulu gue punya ini Pit Crew, ya, sorry, Jordan 5 Oregon Ducks. Oregon. Oregon Ducks, warna hijau, itu jadi kayak ada bebeknya di sini. Jadi gua keren banget, gua suka. Balik lagi kalau Jordan 3 gua selalu suka. Dan ini jahitannya sadis di sini. Di sini ada tulisan Pit Crew. Wah, pokoknya favorit gua kalau Jordan, to be honest, sebenarnya itu 3. Bagi gua desainnya keren, low cut tapi selalu cantik. Ini harga sekitar 45.000 dolar juga kalau nggak salah. Last but not least, terakhir tapi bukan yang terakhir adalah Travis Scott, Fragment, yang ditunggu-tunggu, yang lagi hype. This is the low one. Ini adalah yang low. Ini adalah yang high. Mau jatuh gue. Jadi ini yang ditunggu-tunggu rilisannya. Gue suka banget. To be honest, cakep banget desainnya. Memang elemen Fragment-nya dan Travis Scott-nya, elemen si Fragment, Jordan Fragment itu kencang banget keluarnya. Yang keren adalah ditambahkan dengan
aksen si Travis Scott dan Jordan logo Wick di belakangnya. Jadi abis ini gue ajak tour ke dalam kamar, gimana cara ngerawat tips and tricks-nya sebagai closing. Oke, yuk masuk ke dalam. Sebelum gue closing, ya begini kalau gue ngerawat sepatu, jadi tetap dibuka, dikasih acrylic box, jadi ada udara di sini, ya. Dikasih juga dehumidifier di sini. Ini lagi gue servis, lagi beresin, biar lebih kenceng lagi, karena udah agak rusak. Dan kalau enggak ya, lu harus taruh di luar seperti ini. So, di sini masih ada beberapa sepatu, ada Dior, Jordan Sign, ada Mac, ada juga, dan senengnya gue sekarang adalah apa? Banyak toko retail yang udah ngeluarin sepatu nggak kayak dulu. Jadi toko-toko retail sekarang tuh udah keluarin sepatu-sepatu hype. Thank you Hoops Indonesia, thank you Hoops Point, thank you Atmos Invisible yang udah bikin kita keracunan semua. Dan sebelum gue nutup, gue mau bilang sepatu lokal pun nggak kalah keren. Ini adalah keluaran dari Regio. Jadi congrats bro Sergio Bellini. Ini sepatu super cool. Namanya kayak Marsyard ya. Jadi ini dia kerja sama Parabellum. Regio Parabellum. Lihat nggak? Sepatu lokal. Jadi ending gue adalah apa? Walaupun di luar keren, di lokal tetap keren juga. Thank you for watching. Mudah-mudahan menghibur. Stay safe. Jangan lupa subscribe dan likes dan share Chris JSP YouTube channel. See you on the next episode. Bye.